Program sasaran tambahan berupa pipa nasi air dari sumber mata air Karangboyo menuju ke Dusun Kenteng Desa Tambak Selo cukup dirasakan betul manfaatnya. Sarjono dan warga Kenteng lainnya tidak perlu susah lagi untuk mencuci baju. Sasaran tambahan program Tentara Manunggal Membangun Desa Reguler 108 Kodim 0717 Purwodadi berupa pipanisasi dari sumber mata air Karangboyo menuju Dusun Kenteng Desa Tambak Selo dinilai warga sangat bermanfaat. Sarjono, salah satu warga Dusun Kenteng, mengungkapkan pasca pipanisasi dikerjakan dan air sudah bisa dimanfaatkan, warga mengaku tak perlu lagi ke sungai untuk mencuci pakaian mereka. Lagi ngapain ini, Mas? Mencuci. Iya. Pakaiannya sendiri, Mas, ya? Iya. Dari pipanisasi TNI kemarin. Nah, sebelumnya kalau cuci di mana, Mas? Di sungai. Tidak hanya itu, kekhawatiran saat mengalami kekeringan di musim kemarau juga tidak akan lagi dirasakan. Karena air pipanisasi tersebut, sumber mata airnya cukup dapat diandalkan. Tim Liputan Cahaya TV.